Di sejarah peninggalan pejuang kemerdekaan 45 juga merupakan spot wisata yang sangat menarik karena selain unik dan langka. Di tempat ini masih dapat terlihat tempat untuk berwudu yang nampak berada pas di depan pintu masuk. Dapat terlihat beberapa relief yang menonjol, seperti di bagian atas pintu masuk terdapat lafaz Allah. Diduga tempat ini dulunya difungsikan sebagai bunker di zaman perjuangan yang juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Tadi sih saya melihat ada kaligrafi, ada gambar lafaz Allah, ada juga yang lukisan relief. Orang kan lagi tahayat di dalam. Kira-kira Pak, kalau menurut kita tempat apa yang di dalam itu? Kalau penafsiran kita? Kalau tidak salah dari cerita masyarakat, ini adalah masjid daruratnya dulu para pejuang waktu di sini. Di dalam situs ini terdapat tulisan kaligrafi dan juga relief berlafazkan Allah dan juga Muhammad. Itu untuk masjid. Kenapa Pak dibangun Pak? Kan jauh masjid tempatnya sembahyang. Yeah. Oh jauh dia? Iya. Yeah. Selain itu Pak apa? Itu dia ambil persembunyian kalau umpama terus datang ada orang perang dia disuruh keluarganya masuk. Oh masuk di sini Pak? Iya. Iya. Karena biasanya dulu itu ada orang kunjungi dia mau berperang. Nah, jadi kalau umpama tidak ada tempat nak bikin begini mau lari kemana keluarganya? Iya. Ini pernah ditutup tanah Pak atau memang begini? Pernah ditutup tanah. Tapi di atas tidak ada, sampingnya saja. Oh iya. Iya. Lama-lama sudah kena hujan, sudah. Jadi supaya datang kayak bukit, Pak. Ya. Ini merupakan salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan dan tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Situs ini menyimpan banyak catatan sejarah dan juga sebagai cagar budaya yang perlu dijaga kelestariannya. Erwin Paroai Aji.